sesuatu hal yang sangat menggembirakan adanya launching digitalisasi desa di Cikedokan. Desa Cikedokan di Kecamatan Cikarang Barat meluncurkan program digitalisasi menuju desa cakap digital yang merupakan hasil kerjasama CSR dengan PT Yutaka Manufacturing Indonesia atau PT YMI. Peluncuran program tersebut diresmikan secara langsung oleh Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan bertempat di Taman Saung Angklung Cikedokan Cikarang Barat pada Kamis 7 Oktober 2021. Penjabat Bupati Bekasi mengapresiasi Kepala Desa Cikedokan dan jajarannya karena telah memberikan inovasi dengan mendigitisasi seluruh aspek desanya, baik dari administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, sampai perekonomiannya. Pada kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bapeda Dedi Supriyadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Ani Gustini, Camat Cikarang Barat Dodi Gandhi, serta Kepala Desa Cikedokan Gorin Santoso dan Direktur PT Yutaka Manufacturing Indonesia Romi Mario Prihananto. Digitasi, memang istilah digitasi ada juga istilah digitalisasi, lalu transformasi digital. Ini sebenarnya pertahapan. Kalau digitasi ini sebenarnya mengalihkan dokumen-dokumen, data-data yang tadinya manual, diketik, ditulis, menjadi data digital, difoto, di PDF-kan, dijadikan video, film, jadi data digital, tidak lagi kertas fisik seperti ini. Mudah-mudahan masyarakat desa Cikedokan ini beruntung dengan punya Pak Kades dan jajarannya, para pengurus desa, tokoh-tokohnya yang progresif seperti ini, dan bisa menginspirasi desa-desa yang lainnya. Pak Camat, tolong juga ini ditularkan, di paling tidak di kecamatan ini, lalu jadi desa ini menjadi model. Kami bersyukur di sini ada PT Yutaka yang membantu pemerintah desa untuk mendorong digitalisasi. Saya berharap karena di sini juga industrinya sangat banyak, bisa tergerak apa yang dilakukan oleh PT Yutaka. Jadi hal-hal yang belum bisa kami akses karena keterbatasan anggaran, ini diisi oleh CSR perusahaan. Sehingga apa yang perkembangan yang terjadi di desa Cikedokan ini bisa juga berkembang di desa lainnya. Kabupaten Bekasi, berani!